tetap langsung menghatiin tuh yeah. Lumayan belum ke switch gitu loh otaknya. Itu sih yang sebenarnya ngebikin aku stres. Cuman ya lama-lama juga biasa. Ya, terbiasanya lama-lama sampai sekarang juga agak susah. Ya tahu lagi cari informasi. Belum, belum. Kita lagi pelajarin, kita pengin tahu apakah memang ini apa terbaik buat kita. Kita senang sih vaksinnya. Senang banget. Ada semangat. Pemerintah udah berjuang. Tandanya ada harapan. Ada harapan. Ya. Tapi walau bagaimanapun sebagai warga yang kita pengen pelajari juga sih. Ya. Satu kelas belajarnya sih, jadi nanti kalau dia udah kerja, dia bisa menghadapi kondisi-kondisi seperti itu yang penting. Ya, tapi diusahain untuk teman-teman di rumah jangan ngebully saya. Iya, karena satu kadang-kadang ada orang yang memang tough gitu ya untuk menghadapi bullying, ada yang enggak, nah itu yang bahaya. Oke. Mungkin humoris ini sekarang gimana? Ya, apa? Ngelihat orang yang ngebully. Ya pokoknya kita nggak, sebenarnya ya pastinya nggak setuju ya, dengan adanya bully. Kita juga ajarin anak-anak kita bukan cuma takut dibully tapi juga takut anak jadi korban ya. Juga kan. Jangan jadi sampai ya. Jadi korban dan juga pelaku gitu. Oke. Terakhir umur sendiri, soal Mimas umur berapa sih? 17. 17, 3 SMA. Terakhir soal vaksin, mungkin harapannya apa sih? Ya harapannya vaksin bisa jadi solusi terhadap permasalahan yang ada COVID-19. Semakin menyempit gitu kan. Jadi mudah-mudahan